Jadi kali ini aku mau ganti pule RD yang asli dengan pule seramik bearing merek Meisun. Jadi ada yang nanya nih, kenapa mesti diganti? Nah, penjelasannya simak video kali ini ya. Pule ini aku beli di toko online dengan harga masing-masing sebagai berikut. Pule ini memiliki 3 variasi warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, dan hitam. Jadi ya tergantung selera kalian mau pilih yang mana. Selain berfungsi mengarahkan dan membantu pergeseran rantai pada saat shifting, pule juga berpengaruh terhadap akselerasi kayuhan rotasi pada saat sepeda dijalankan. Ya, walaupun tidak terlalu signifikan ya. Oke, mari kita buka segelnya dulu ya. Sebelumnya, alangkah baiknya ban sepedanya dicopot dulu, supaya lebih mudah pada saat pelepasan dan pemasangan pule RT. Ini kita dapat 2 ring. Ring yang pertama nempel di bagian pule dan ring kedua terpisah ada di belakang pule dan bentuknya itu agak kecil ya. Nah, masing-masing ring ini berfungsi disesuaikan sama RT sepeda kalian. Tidak semuanya terpakai. Pilihlah ring yang sesuai dengan lubang RT kalian. Kali ini aku pakai RD Deore M6000. Mari kita copot pule di bagian RD dulu. Ini pule aslinya, mari kita copot. Yang pertama, siapkan kunci L dengan ukuran terkecil. Dipaskan dengan lubang baut yang ada di RD. Kemudian putar dengan perlawanan arah jarum jam. Nah, pule bagian bawah sudah terlepas. Sebentar guys, kita coba bandingkan dulu ya. Kita putar, rotasinya lebih lonceran mana, pule yang asli dengan pule yang bearing seramik. Yang pertama kita coba pule bawaannya dulu. Bisa dilihat sendiri guys perbedaannya antara pule yang asli bawaan RT dengan pule seramik bearing merek Meijun ini. Oke, lanjut kita copot pule bagian atas dengan jadi ini pulenya dua-duanya aku ganti atas bawah semuanya. Ini pule bawaan dari RT ukuran 11T. Aku ganti dengan ukuran yang lebih besar, 13T. Kenapa saya up dari ukuran 11 ke 13? Karena pada dasarnya, semakin besar pule, maka semakin ringan pula daya yang dihasilkan. Dan performa putaran rasio rantai pada gear pun akan semakin bertambah. Tapi sih kalau menurutku dari ukuran 11 ke 13 ini tidak terlalu berpengaruh. Oke guys, lanjut kita pasang pulenya ke RT.
Kalau dibandingkan antara pule bawaan RT dan pule seramik ini, jika saat dikayuh memang lebih ringan pule merek Meijun ini di saat jalan datar maupun nanjak, karena jelas lebih loncer dari pule yang asli. Tapi ada tapinya nih, karena berbahan seramik bearing, pule ini rawan akan korosi atau seret jika sering terkena air. Lebih baik beberapa bulan sekali dibersihkan bagian bearing dan diberikan pemberian grease yang baru. Oke, cukup sekian. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.